Sosok Marisha Icha sempat dituding sindir ayah Vanessa Angel kini ingin belikan rumah untuk Gala. Inilah sosok Marisha Icha, sahabat mendiang Vanessa Angel yang belakangan ramai menjadi sorotan. Sejak meninggalnya Vanessa Angel, Marisha Icha memang kerap membantu keluarga almarhumah terutama demi Gala Sky. Ia juga merasakan duka yang mendalam atas kepergian sahabatnya itu. Kini Marisha hadir di tengah keluarga mertua Vanessa Angel. Saat mengetahui kontrakan rumah sang artis akan berakhir 3 bulan lagi, Marisha Icha bukan sosok yang jauh. Dia justru sangat dikenali oleh keluarga Bibi Ardiansyah. Dia merupakan satu di antara sahabat Vanessa Angel yang tutur memberikan bantuan untuk keberlangsungan hidup Gala Sky. Dilansir dari newsmaker.tribunnews.com. Paling baru, Marisha Icha berjanji akan membelikan rumah untuk Gala Sky. Tidak sendiri, Marisha Icha justru akan membelikan rumah untuk Gala Sky melalui galang dana. Rencana yang diinisiasi oleh Marisha Icha ini sudah mendapat izin dari keluarga Bibi Ardiansyah yang saat ini tengah mengurus Gala Sky. Alhamdulillah, keluarga sudah menyetujui ya dengan ide teman-teman semua untuk membantu membuatkan donasi untuk beli Gala. Bismillah, semoga ya kita berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Amin, Allahumma amin. Ungkap Marisha Icha melalui Instagram story miliknya, dikutip pada Jumat 26 November 2021. Ia pun menjelaskan bagaimana prosedur penggalangan dana tersebut. Marisha Icha pun mengatakan dana yang masuk akan diinformasikan sehingga ada transparansi. Dan kami sudah sepakat untuk membuat rekening bersama atas nama saya dan Tante Dwi Juhriati, ibu dari almarhum, yang di mana rekening tersebut akan transparan, jelas sahabat Vanessa Angel. Niat dari Marisha pun disambut baik oleh khalayak netizen. Beberapa warganet pun mulai antusias untuk mengirimkan bantuan. Bahkan ada juga yang mulai membantu dari 50.000. Selebgram Marisha Icha yang dikenal sebagai sahabat dekat mendiang Vanessa Angel mengutarakan kekesalannya lewat unggahan di Instagram story. Dilansir dari newsmaker.tribunnews.com, Marisha tampak kecewa dengan aktivitas keluarga Vanessa Angel yang saat ini justru sibuk mengurus dan mempromosikan rekaman lagu Mayang adik Vanessa. Padahal belum genap 40 hari sejak Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk arah Surabaya, Jawa Timur. Marisha sendiri yang hanya berstatus sebagai sahabat masih berkabung, sehingga dirinya belum berani mengisi media sosial dengan kegiatan promosi. Karena menghargai masih suasana duka aja sih, tulis Marisha dikutip kompas.com dari Instagram @marishaicha pada Rabu 24 November 2021. Tapi kok ini malah keluarga ini ketawa-ketawa dengan rasa tidak bersalah dan malah ngeledek, bahkan malah rekaman single lagu dengan alih-alih yang tidak masuk akal. Oh my God, lanjut ya. Selaku sahabat dekat, Marisha mengakui dan mengetahui bahwa hubungan Vanessa dengan keluarga barunya kembali akur setelah ada campur tangan keluarga Bibi. Om F yang mengakurkan kembali. Om F bilang, biar bagaimanapun itu keluargamu, nah, kamu sebagai anak ngalah aja, minta maaf aja. Akhirnya kembali baikan setelah apa yang kalian lakukan kepada almarhumah, tulis Marisha. Ia meminta agar pihak keluarga Vanessa Angel juga menggunakan hati nurani di tengah kabar duka yang menimpanya. Tolonglah, hati nurani dipakai. Tujuan hidup kita semua ini akan mati dan kembali ke Allah. Cari materi terus dari dulu semua gak dibawa mati. Ya Allah, capek deh, tulis. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.